pembelian bahan bakar Rusia oleh Jerman yang meningkat drastis menjadi sorotan serius bakar kebijakan luar negeri Jerman dari Partai Hijau Jürgen Trittin. Data baru yang dilaporkan oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Borussia yang berbasis di Finlandia menunjukkan bahwa Jerman telah membayar lebih dari 12 miliar euro untuk pasokan energi ke Rusia sejak perang Rusia di Ukraina dimulai pada Februari. Ini baru hasil sementara, kata Trittin pada Senin 13 Juni dengan nada terkejut. Padahal saat ini pemisahan strategis Rusia dari pasar dunia sedang berlangsung menurutnya. Trittin juga menyoroti laporan CREA yang menegaskan bahwa Rusia memperoleh 93 miliar euro atau sekitar 98 miliar dolar AS dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari perang di Ukraina dengan sebagian besar dikirim ke Uni Eropa menurut penelitian yang diterbitkan Senin seperti dikutip dari AFP. Sedang 61% pembayaran dilakukan oleh negara-negara UE dari masing-masing negara. Jerman adalah pelanggan terpenting Rusia dengan 12,1 miliar euro, tepat di belakang China dengan 12,6 miliar euro. Ya, angka-angka ini menakutkan, kata Trittin. Dan itulah mengapa kami sekarang secara konsisten menerapkan apa yang telah kami rencanakan untuk dilakukan terkait masalah embargo minyak. Mengagetkan jumlahnya banyak sekali. Rusia kantongi 98 miliar dolar AS hasil ekspor dalam 100 hari perang Ukraina. Tanda sanksi Barat tak mempan. Pusat Penelitian Energi dan Udara Borussia melaporkan bahwa Rusia telah memperoleh sekitar 98 miliar dolar AS dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari pertama perang di Ukraina seperti dikutip Al Jazeera. Laporan CREA menyebut Uni Eropa mengambil sekitar 61% dari ekspor bahan bakar fosil Rusia selama 100 hari pertama perang, senilai sekitar 60 miliar dolar AS. Pendapatan bahan bakar fosil Rusia datang pertama dari penjualan minyak mentah senilai 48,2 miliar dolar AS, diikuti oleh pipa gas dengan 25,1 miliar dolar AS, 13,6 miliar dolar AS dari produk minyak, gas alam cair atau LNG mencapai 5,3 miliar dolar AS, dan batu bara 4,8 miliar dolar AS. Lembaga penelitian yang berbasis di Finlandia itu menjelaskan kenaikan global harga pangan dan bahan bakar fosil terus mengisi pundi-pundi Kremlin, walaupun ekspor Rusia sempat anjlok pada bulan Mei. Dengan negara-negara dan perusahaan menghindari pasokannya selama perang, harga ekspor rata-rata Rusia bahkan mengalami kenaikan sekitar 60% dari tahun lalu. CREA menuturkan, walaupun negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi ekonomi dan setuju menghentikan sebagian besar impor minyak Rusia, beberapa negara lain justru meningkatkan pembelian mereka dari Rusia termasuk Tiongkok, India, Uni Emirat Arab, dan Perancis. 100 hari perang di Ukraina, Rusia hasilkan 1.440 triliun dari ekspor BBM. Rusia sudah mengumpulkan 98 miliar dolar AS atau setara dengan 1.440 triliun dari ekspor bahan bakar fosil selama 100 hari pertama perang di Ukraina. Data dari Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih pada Senin 13 Juni menunjukkan Uni Eropa menjadi importer utama. Menurut laporan CREA, UE mengambil 61% dari ekspor bahan bakar fosil Rusia selama 100 hari pertama perang, senilai sekitar 60 miliar dolar AS. Secara keseluruhan importer utama adalah China dengan 13,2 miliar dolar AS, Jerman 12,7 miliar dolar AS, Italia 8,2 miliar dolar AS, Belanda 8,4 miliar dolar AS, Turki 7 miliar dolar AS, Polandia 4,6 miliar dolar AS, Prancis 4,6 miliar dolar AS, dan India 3,6 miliar dolar AS. Pendapatan bahan bakar fosil Rusia datang pertama dari penjualan minyak mentah 48,2 miliar dolar AS, diikuti oleh pipa gas 25,1 miliar dolar AS, produk minyak 13,6 miliar dolar AS, gas alam cair atau LNG 5,3 miliar dolar AS, dan batu bara 4,8 dolar AS. Ketika ekspor Rusia anjlok pada Mei, kenaikan global harga bahan bakar fosil terus mengisi pundi-pundi Kremlin. Dengan pendapatan ekspor mencapai rekor tertinggi. Menurut CREA, harga ekspor rata-rata Rusia sekitar 60% lebih tinggi dari tahun lalu seperti dimuat Al Jazeera. Beberapa negara telah meningkatkan pembelian mereka dari Rusia termasuk China, India, Uni Emirat Arab, dan Prancis. India menjadi importer signifikan. Minyak mentah Rusia membeli 18% dari ekspor negara itu. Karena UE sedang mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Rusia, Prancis telah meningkatkan impornya untuk menjadi pembeli LNG terbesar di dunia, kata analis CREA, Lauri Milifierta. Sementara itu, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengirim senjata dan uang tunai untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Tetapi Kiev telah meminta negara-negara Barat untuk memutuskan semua perdagangan dengan Moskow dengan harapan memotong jalur keuangannya setelah invasi 24 Februari.
Sebelum perang Rusia memasok 40% gas Uni Eropa dan 27% minyak impornya, awal bulan ini Uni Eropa setuju untuk menghentikan sebagian besar impor minyak Rusia. Inggris dan Amerika kini kewalahan menghadapi krisis bahan bakar minyak. Itu semua disebabkan dampak dari sanksi ekonomi dan embargo minyak yang dijatuhkan oleh negara-negara barat. Harga BBM di dua negara tersebut kini naik cukup drastis. Harga BBM jenis premium atau bensin di Inggris mencapai 33.400 per liter, imbas dari mengembargo minyak Rusia. Kini Amerika Serikat dan Inggris merasakan dampaknya akibat ulahnya sendiri, sementara pasokan minyak dan gas di Eropa masih sangat tergantung dengan Rusia. Tapi kira panjang menjatuhkan sanksi, kini rakyat Amerika Serikat dan Inggris harus menanggung dengan membeli bahan bakar minyak dengan harga yang sangat mahal. Presiden Rusia Vladimir Putin rupanya sudah memperhitungkan hal ini. Bahkan Putin mengatakan jangankan negara luar, Amerika dan para sekutunya yakni Barat tidak akan bisa menghentikan pasokan gas dan minyaknya. Selama beberapa tahun ke depan, Amerika dan sekutunya itu tetap masih membutuhkan minyak dan gas Rusia. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi pada waktu itu. Sehingga perusahaan Rusia tidak akan membeton sumur minyak mereka. Volume minyak menurun di pasar dunia. Harganya naik, kata Presiden Putin kepada sekelompok pengusaha muda sebagaimana dilansir BBC. Keuntungan perusahaan Rusia meningkat. Tambahnya, hal tersebut dikemukakan Vladimir Putin saat berbicara pada Kamis 9 Juni 2022 setelah menghadiri sebuah pameran di Moskow yang didedikasi untuk peringatan 350 tahun kelahiran Raja Rusia, Peter the Great. Harga BBM tinggi di AS dan Inggris. Pernyataan Vladimir Putin itu muncul di tengah melonjaknya harga BBM di Amerika Serikat dan Inggris. Kenaikan harga bahan bakar minyak di Amerika Serikat sudah sangat mengkhawatirkan. Pada Kamis 9 Juni, waktu setempat, harga BBM paling murah di AL sudah mencapai 5 per galon atau sekitar 19.200 per liter.